الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila khatib sedang berada di atas mimbar, janganlah ada di antara kamu yang berkata-kata walau dengan perkataan diam sekalipun. Barang siapa yang melakukan sedemikian, nescaya gugurlah pahala Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana wa ayyada an-nasa bil hikmati wal bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahida li nafsihi al-wahdaniyyata wal ihsan. وشهد بهما ملائكته والثقلان واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والرضوان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dalam segenap aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan berbekalkan kesucian hati dan keluhuran budi pekerti, kita tergolong dari kalangan hamba-hamba Allah yang mendapat keredaannya insya-Allah. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, yakni dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Allah SWT menjelaskan pada ayat tersebut beberapa ciri yang perlu dimiliki seorang mukmin. Ciri-ciri mulia seperti bersikap adil, bersikap sabar, sentiasa bersyukur, berlaku dan bercakap benar, melaksanakan janji,
tidak menyakiti orang lain, kesemuanya seharusnya menghiasi akhlak seorang yang mengaku beriman. Orang yang beriman tidak akan membiarkan sebarang anggota fizikal mahupun batin dinodai dan dikotori dengan kemaksiatan, kejahatan mahupun kezaliman. Atas dasar itu kita mendapati Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengarang kitabnya Ihya Ulumuddin dengan memberikan penumpuan khusus kepada kaitan antara ilmu, iman dan akhlak. Kerana ada yang menyangka dirinya berilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan. Ada juga yang menyangka beriman tetapi cakapnya tidak serupa buat. Cukuplah peringatan langsung daripada Al-Quran bagi mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Firman Allah SWT dalam surah As-Saff ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an takulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan hal yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian Allah bahawa kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, penghayatan ini adalah penting untuk kita fahami dengan tepat. Kerana merupakan satu perkara yang mustahil sekiranya kita memisahkan akhlak yang baik daripada keimanan yang sebenar. Oleh itu, seharusnya kita memahami bahawa dengan menuntut ilmu, ia dapat mempertingkatkan keimanan kita. Di waktu yang sama, seorang mukmin akan mempraktikkan akhlak-akhlak yang mulia di sisi agama. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan jelas menghubungkan keimanan dengan akhlak adalah hadis yang menceritakan tentang individu yang muflis esok di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang esok pada hari kiamat, yakni dengan pahala amalan solat, zakat dan puasa. Akan tetapi dia pernah menghina seseorang dan pernah dan melontar tuduhan palsu ke atas yang lain, lalu memakan harta orang lain, pernah pula menumpahkan darah orang lain dan pernah menyakiti yang lain. Maka dibahagi-bahagikan pahala kebaikannya kepada orang-orang itu. Dan apabila sudah habis kebaikannya, akan dihimpunkan kepadanya dosa-dosa orang yang menuntut. Lalu dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan intipati hadis itu. Nabi SAW menegaskan bahawa individu tersebut melaksanakan solat, melaksanakan zakat dan juga berpuasa. Bahkan Nabi bertambah, Nabi menambah dia datang esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala ibadah-ibadah yang telah dia laksanakan. Ini bererti bahawa ibadahnya mencukupi syarat sah penerimaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjana pahala. Masya-Allah, subhanallah. Walaupun dirinya beragama dan menjaga amalan agama, akan tetapi apabila akhlak dan peribadinya tidak diperhatikan, ia hanya menghasilkan kerugian hari esok di akhirat. Orang yang pernah dizalimi dulu mengambil segala pahalanya. Saudaraku, kadang-kadang kita menyaksikan sebahagian individu yang walaupun beragama, akan tetapi tidak memerhatikan aspek akhlak pada peribadinya. Dia bertanggapan bahawa pemahamannya sahaja yang betul dan syurga hanyalah buat dirinya. Bahkan ada yang sampai dengan mudah melontarkan tuduhan kesesatan ke atas orang lain yang tidak sependapat dengannya. Tidak kurang pula kita mendengar keluhan sebahagian keluarga yang berhadapan dengan sebahagian ahlinya yang berpegang dengan pendapat agama yang tegar, yang telah mengakibatkan perbalahan antara keluarga. Kemungkinan besar ilmu yang kita miliki ini masih lagi terdapat kekurangannya. Hadis yang pernah kita dengar atau hadis yang kita ketahui dan dengar
Kemungkinan sahaja ada penafsiran ulama yang berbeza dengan kefahaman kita yang terbatas ini. Oleh itu, bukakanlah hati. Bukalah hati kita ini untuk meraih ilmu pengetahuan serta menjauhi segala jenis ta'asub dan permusuhan. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita semua akhlak yang mulia serta kita tergolong di kalangan mereka yang diterima Allah SWT sebagai golongan yang beriman dengan sebenar-benar keimanan dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqat ta'in wa fiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu wastaghfirullahal 'azim astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيه الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita terus mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Saudaraku, ketika kita membincangkan tentang kepentingan dan peranan agama, kita mengetahui bahawa sejarah membuktikan bahawa ketika Islam tiba di rantau ini, Islam tidak pernah menghapuskan budaya masyarakat tempatan. Akan agama ini menghargai semua bentuk budaya dan juga sastra. Bahkan Al-Quran itu sendiri telah dikaji dan dibaca dari segi sastra. Kerana indahnya gaya bahasanya, Islam mengajak insan bahawa kecintaan seseorang kepada agamanya tidak bercanggah dengan cintanya kepada bangsa dan juga kebudayaannya. Saudaraku, sejajar dengan semangat ini perlu untuk kita menghargai jasa mereka yang telah menyumbang kepada pembangunan bahasa, sastra. Seperti almarhum Cikgu Haji Muhammad Arif Ahmad, beliau merupakan pendidik yang telah banyak berbakti terhadap kemajuan bahasa. Pada hari ini yang berbahagia ini, di seluruh masjid di tanah air kita telah diedarkan tabung untuk memungut dana pengajian Melayu Dr. Muhammad Arif Ahmad. Marilah kita sama-sama menghulurkan derma agar dana ini melahirkan lebih banyak sarjana dan kajian mengenai peradaban rumpun Melayu Islam yang menjadi teladan dunia. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil Mustafa khairil anam. Faqad amarana Allahu bidzalika haitsu qala fi kitabil aziz. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة وتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا واتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وانزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة